Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hadir kembali di Topan BM Channel hari Kamis tanggal 29 Desember 2022. Kemarin enggak nge-vlog ya teman-teman ya. Padahal kemarin ada armada baru lagi loh. Kemarin karena hujan dari tadi pagi sampai malam. Ini sudah jalan normal kembali ya untuk Sinar Jayanya. Jadi tidak ada yang rolling-rollingan atau bus yang baru. Ini nomor pintunya 28DD, double deckernya. Itu masih ada Pak Tentara, terus di sebelahnya ini ada Lorena. Ini Rainbow on the Street, pelangi di jalan ya pasti. Untuk suite kelasnya ini ada braling, tanggal ganjil. Ini masih dibersihkan mesinnya, ini loh masih pinclong. Kita lanjut ke sini yuk, ke Sinar Jaya. Eksekutifnya ini sudah jalan ya teman-teman ya, 30 RE. Ini 4 PP nggak hadir ya, 5 PP nggak hadir, 5 PP nggak hadir, akhirnya hadir kembali 30 RE. Alhamdulillah. Untuk biasa ini Pulau Gebangnya ada Pak Selamat ini. Iki sing wingi mari cuti kok Lumajang. Oleh-oleh apa? Lumajang gak banjir Lumajang. Dan ada kawanan bapak tentara naik Lorena ya, ini teman-temannya rombongan satu bus. Kemarin 624 ya biasanya 2324. Tentara naik, tak kira naik Rosali ya. Tak kira naik Sinar Jaya, ternyata Lorena. Rombongan. Para kru masih istirahat teman-teman. Nih, kasih tahu nih. Nah, ini loh tombolnya buka pintu otomatis pakai angin. Punyanya Sinar Jaya ini. Untuk harga tiket sendiri masih ini ya teman-teman ya. Masih belum turun harganya, masih 390.000. Untuk yang slipernya 660.000. Ini braling teman-teman. Suka ininya loh bralingnya. Braling, salam buat masyarakat Purbalingga. Salam dari Malang ini. Sinar Jaya 35DD yang baru ini. Ini punyanya double decker. Jadi punyanya double decker akhirnya dipasang ke 35DD. Double deckernya diganti yang ini yang bolong itu loh. Yang ini enggak pakai. Yang bakal enggak pakai logo Mercy. Ini bagasinya tembus. Ini bagasinya kurang luas kalau yang sweetless. RE hadir kembali ini. Ini kalau nggak salah punyanya Pak Edi.
pemandangan yang indah. Pemandangan yang indah. Lupa juga kayak kawan-kawan ya, di sini itu ada Laksana Anda dan ada Syekh Akas ini Ponorogo. Nih kalau mau Ponorogo ini nanti nggak tahu jam keberangkatannya jam berapa. Ini Malang Surabaya, Malang Surabaya, Malang Surabaya. Di sini di Terminal Arjosari ini kebanyakan patasnya itu patas Malang Surabaya aja ya. Havana juga Malang Surabaya. Ini Pak Pustik Arhanud. Bisnya yang unik. Nganterin rombongannya tadi. Para Pak tentaranya. Sekian lama menghilang ini teman-teman. Kalau nggak salah 6 kali PP ya. Hampir 10 hari ini nggak ada 30 RE ini. Akhirnya hadir kembali. Cuman yang bedanya ini, setelah hadir kembali ini catnya ini baru putih. Catnya baru ini catnya. Bentar. Ada patasnya Jawa Indah Transindo. Masih nyari air ya buat nyuci yang belakang ini. Untuk penumpangnya nyampe tanggal 1 itu masih full seat ya teman-teman. Benar-benar full seat. Dan masih ada lagi sasis yang berada di Adiputro itu ada 18. Tanggal terakhir itu tanggal 30 harus masuk semua. Ini tadi habis kayaknya itu ada yang nganter sasis ke sana ya. Tentara mau cari sarapan dulu itu. Ini hinonya Jawa Indah Transindo, teman-teman. Habis di cat silver. Ternyata double deckernya yang bawa Pak Ratno sama Pak Johan teman-teman. Double deckernya Pak Ratno sama Pak Johan. Ini braling ini saluran pembuangan ini gede. Saluran pembuangan toilet. Ini 660.000 ya teman-teman tiketnya. Sekali lagi, kalau mau pesen tiketnya di loket 9 di Terminal Arjosari sebelah kanan. Jadi hari ini lengkap ya, tidak ada armada tambahan. Armadanya juga kembali normal lagi ya. 30 RE sudah hadir sekian lama ini. Dan yang baru dari 30 RE itu chatnya yang sebelah belakang bokongnya ini anyar. Enggak usah Pak Edi ya. Inilah yang terbaru dari karoseri Tentrem ya. Kayaknya braling ini catnya juga baru deh. Yang ini. Tuh, kayak kelihatan putih braling. Nggak bisa berkata apa-apa teman-teman. Jadi hari ini tuh yang jalan itu dari Malang 28DD, 26DD, 35DD, sama 30RE.
Yes, mantep. Dengan jumlah penumpang semua bangku seat itu penuh, full seat. Kemungkinan nanti besok, lek nggak salah, kalau nggak tanggal 31 itu ada armada tambahan kalau nggak salah ya. Masih belum ini. Dan ditunggu lagi rilisannya dari Adiputro, karena chassisnya sudah masuk Adiputro ya. Semakin banyak, semakin tambah armada. Sukses terus buat Sinar Jaya. Baik teman-teman, videonya sampai di sini dulu ya. Dari Topan Channel, jangan lupa subscribe di Topan Channel agar channel ini tetap selalu berkembang dan memberikan informasi seputar Terminal Arjosari ya. Dan buat teman-teman semua, selalu jaga kesehatan karena 3 hari ini akan berganti tahun. Sehat selalu ya. Dan salam buat masyarakat Purbalingga, ini beralihnya sudah di sini. Dan salam buat masyarakat Indonesia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, ketemu lagi besok.